selamat malam kakak bunda. Malam. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku mau jembreng apa aja? Ini dia. Wah kakak bunda, hari ini aku mau jembreng 4 tas ya, seperti biasa kakak bunda ya. Ini ada Balenciaga ya, ini ada Balenciaga, keren banget ya. Ini Balenciaga yang hourglass, tapi dia punya bahan ya kakak bunda, bahannya bahan krokom, mewah banget. Terus ini ada LV ya, ada LV kakak bunda, warnanya pink, keren banget, lucu, bahannya bahan kulit ya, tapi aku agak taruh ke belakang karena dia terjatuh gitu. Next ada Chanel juga lucu ya kakak bunda, Chanel kulit, ada pita-pitaannya mewah. Dan yang terakhir ada dari Yves Saint Laurent, ini kulitnya kulit-kulit pecah 1000 ya, kulit-kulit pecah 1000. Oke aku mulai dulu deh dari si LV ini kakak bunda ya, LV-nya warnanya warna pinky, warna pink ya. Dia punya panjang 28 ya, panjangnya 28, dia punya tinggi 26 ya. 28 dikali 26. Wih, cakepnya ya. Tuh kakak bunda, aku suka banget model-model LV yang kulitannya begini. Ini kayak kulit-kulit gemoy gitu kakak bunda ya, tuh. Cakep. Ini modelannya ya, bisa di top handle seperti ini atau kalau misalnya kakak bunda mau lebih santai ya, santai kayak di pantai. Nah, ini bisa di sling modelannya ya. Modelannya bisa di sling ya. Ini bisa di adjust. Ini bisa di adjust ya. Untuk slingnya dia bisa di adjust untuk si panjang pendeknya ya kakak bunda ya. Oke, aku langsung spillkan aja ya kakak bunda. Nih untuk tasnya ya, dia bahannya semua sudah full kulit ya, bahan-bahannya dia sudah full kulit ya kakak bunda, dia seperti ini. Terus kakak bunda bisa lihat ya di sininya, dia sudah ada embosan seperti pin-pin ya, lucu ya kakak bunda, ada pin-pinnya juga ya. Kulitannya aduhai keren ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping tuh ya, ada mainan-mainannya bagian samping, bagian belakang ya kakak bunda tuh ya, cakep ya. Nah ini untuk bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semuanya masih cakep ya. Untuk dia punya tali ya, talinya dia bawaan ya, talinya bawaan, bisa di adjust, sudah emboskan Louis Vuitton ya, sudah emboss Louis Vuitton. Oke aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalamnya dia ada kancing ya, ada satu kancing seperti itu. Nah ini ada satu ruangan kakak bunda, ada satu ruang berzipper ya, ada satu ruang berzipper. Ini zippernya Louis Vuitton ya, zippernya sudah Louis Vuitton. Nah bagian dalam dia seperti ini ya, tuh furing-furing bersih ya kakak bunda, furing-furing bersih. Dia ada pinnya di bagian dalam juga, satu ruang di bagian belakang, ada satu ruang berzipper, ada tagnya, ada Louis Vuitton Paris, made innya made in France ya, Louis Vuitton Paris, made innya made in France, lengkap dengan noser, ada nosernya kakak bunda sayang ya, kakak bunda sayang, ada nomor serinya di sini ya, tuh ada nomor serinya, nomor seri kulit ya, nomor serinya seri CA ya, seri CA. Aduh ini keren banget ya, zipper-zipper semua sudah Louis Vuitton, made innya made in France, nomor seri kulit ya, warnanya cakep, ini jarang ada ya. Kalau ada yang mau kakak bunda si LV ini, aku kasih di harga 750 aja deh, ini keren ya, keren pakai banget. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak screenshot, kakak cakat min. Oke aku lanjut, ini ada dari Chanel ya, ada dari Chanel, ada Chanel, kulitannya gemoy ini kakak bunda ya, kulit gemoy, panjang 37 ya, panjang 37, tinggi 27 ya, panjang 37, tinggi 27. Oke nah, kulit-kulit yang suka kulit-kulit gemoy, yuk cung-cung-cung kakak bunda kayak aku juga suka banget tas-tas tuh yang kulitnya kulit gemoy kayak gini ya, tuh lucu ya kakak bunda ya. Dia di sininya kakak bunda talinya rantai ya, dia talinya tali rantai. Oke aku keluarin dulu untuk isiannya ya kakak bunda ya. Nah kalau dikeluarin isinya dia looknya seperti ini ya, tuh cakep ya kulitannya, tuh kulitannya gemoy, ini kulit asli ya kakak bunda tuh ya. Bagian depan dia seperti ini, dia kayak ada kerut-kerutnya gitu ya, di bagian tengahnya sudah ada logo Chanel, dia ada gambar pita-pitanya, gemes banget ya Chanel kakak bunda. Bagian samping kulit-kulitannya semua masih aman, bagian belakang aman ya, bagian samping lagi, bawah-bawah, sudut-sudut semuanya masih cakep.
Dia lengkap dengan tali rantai ya. Rantai-rantai ini juga semua masih manis, masih cakep ya. Tuh, keren ya kakak bunda. Oke. Okay. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang berzipper. Dia punya zipper itu sudah Chanel ya. Zippernya dia sudah Chanel. Aku lanjutkan ke dalam. Bagian dalam kakak bunda, furing-furing semua sudah Chanel ya. Furing-furing dia sudah Chanel, satu ruang, dua ruang. Di bagian belakang lengkap dengan satu ruang berzipper ya. Zipper juga dia sudah Chanel. Dia lengkap dengan tag Chanel made in-nya France ya. Chanel made in-nya made in France. Terus aku liatin lagi, ini ada holonya loh. Ada holonya ya, ada holonya, dia seri holo 10 ya. Ada hologram, lengkap hologram, seri hologramnya seri 10 ya. Aduh nih kakak bunda ya, sudah ada ciri-ciri otentik, siapa yang mau ya. Chanel made in-nya made in France, lengkap dengan nomor hologram. Hologramnya seri 10 ya, kulitannya kulitan asli tuh. Kalau mau dikasih hadiah juga ini masih cakep ya. Furing-furing semua dia sudah Chanel ya. Tuh kalau dipakai dia looknya seperti ini. Mewah ya, mewah to the max ya. Kalau ada yang mau kakak bunda, aku kasih the best price, kakak bunda harus gercep ya. Aku kasih di 680 aja deh untuk tas sekeren ini ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Sebelum aku lanjutin ke tas berikutnya kakak bunda ya, ini siapa yang belum order balsamnya, ayo cepet di order kakak bunda ya. Mumpung persediaannya masih ada, harganya hanya di 75.000 ya. Kegunaannya selain untuk membersihkan, melembabkan kakak bunda ya, yang pastinya untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri ya kakak bunda. Cukup dioleskan saja ke seluruh permukaan kulitnya ya kakak bunda ya. Nanti didiemin aja, dia nanti akan glowing sendiri, lama-lama dia nyerep ya kakak bunda ya. Tapi ingat, khusus untuk tas-tas yang berbahan kulit saja. Kalau berbahan kain, berbahan nilon ya, berbahan apalagi, pokoknya selain kulit kakak bunda jangan, nanti dia lengket ya kakak bunda ya. Ini khusus untuk tas kulit aja ya. Harganya hanya di 75.000 ya. Mumpung masih ada, mungkin udah tinggal berapa ya, dikit lagi kakak bunda, tinggal dikit lagi beneran ya. Langsung bisa langsung chat ke admin ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini ada dari si Burberry ya. Ini Burberry Hourglass. Dia punya panjang 19 ya. Panjang 19, tinggi 15. Panjang 19, tinggi 15. Ini handphone Pro Max masih masuk. Handphone Pro Max masih muat. Karena Pro Max itu kalau nggak salah dia ukurannya 16 apa 17 ya. Ini kan 19 ke 20 ya. Aduh, bahannya bahan krokok, Bun. Warnanya warna abu, Bun. Aduh, mewah, Bun. Nah, ya. Kalau misalnya dipakai kondangan, nggak perlu pakai tali panjang ya. Tuh, cukup ditenteng seperti ini ya kan. Semua mata tertuju pada Anda ya. Mewah ya kakak bunda tuh. Oke. Langsung kelihatan B-nya menyala. Apalagi mungkin nama kakak bunda Bella gitu ya. Nah, inisialnya B langsung ketahuan banget ini tasnya kakak bunda. Ya, tuh Bella Balenciaga gitu ya. Nah, ini untuk bagian depan ya, semua bahannya full kulit kroko ya. Bagian samping, bagian belakang ya. Tuh, bagian bawah, kaki-kaki, sudut-sudut semua masih aman sentosa ya. Oke, tuh cakep ya kakak bunda. Terus di depannya sini kakak bunda, dia sudah ada embosan Balenciaga ya. Sudah ada embosan Balenciaga. Tali panjang bawaan ya. Tali panjang dipastikan bawaan ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam dia seperti ini ya, satu ruangan aja ya, satu ruangan, bahannya full kulit. Jadi bagian luar sama bagian dalam itu full kulit ya, kulit tunggal ya. Tuh, bagian dalam dia seperti ini. Sini sudah ada tag-nya ya, Balenciaga ya. Yuk, siapa yang mau kakak bunda? Ini cakep banget, Balenciaga Hourglass nih. Ya, tuh. Kalau ada yang mau kakak bunda, aku kasih the best price ya, kakak bunda gercep ya. Aku kasih di 750 aja ya. 750 aja ya. Yuk, kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir. Yang terakhir nih kakak bunda ya, ada Yves Saint Laurent, kulitnya pecah 1000, panjang 32 ya. Panjang 32, tinggi 27 ya. Panjang 32, tinggi 27 ya. Oke. Okay. Ih, kulitannya mah mewah kakak bunda ya. Tuh, kulitannya mah mewah banget ya. Tuh kakak bunda ya, cakep ya. Ih, cakep banget. Ini dijadikan shoulder bag ya, jadikan shoulder bag. Kalau mau dijadikan sling juga bisa ya, jadikan sling juga bisa kakak bunda. Ini bisa dijadikan sling tuh, bisa tinggal ditarik aja ya.
Okay. Nah ini untuk bagian depan ya kakak bunda, kulitan-kulitannya semuanya masih sangat aman. Aduh, ini banyak banget kulitan-kulitannya, bagus ya. Dia saking banyaknya seratnya, itu namanya jadi apa? Jadi dibilang kayak kulit pecah seribu, karena dia serat-seratnya banyak banget ya. Oke, bagian depannya sini kakak bunda bisa lihat ya, dia sudah ada embosan YSL ya. Di sini HW-HW-nya sudah Yves Saint Laurent ya. Semua HW-HW semua sudah Yves Saint Laurent. Oke. Okay? Untuk bagian depan ya modelnya model kotak gitu kakak bunda. Nah, untuk tali dia rantai mix dengan kulit ya, rantai mix dengan kulit ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya, bagian samping lagi, bagian bawah, kulit-kulit semuanya masih cantul ya, cantik dan mantul ya kakak bunda. Oke. Okay. Aku lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam, nah dia kancingnya magnet ya, bagian dalam dia kancingnya kancing magnet ya, kancing magnet tuh. Cakep ya, kancing magnet. Bagian dalam dia puring-puring semua sudah Yves Saint Laurent ya. Puring-puring dia sudah Yves Saint Laurent. Di sini ada pocket. Di bagian depannya sini dia sudah ada apa? Satu ruangan berzip. Ya, ada satu ruang berzip ya. Zipernya sudah Yves Saint Laurent. Zipper sudah Yves Saint Laurent ya. Di sini udah ada tag-nya ya. Saint Laurent Paris ya. Sudah ada tag ya Saint Laurent. Enggak kelihatan ya Kak Kunda tuh. Ya, Saint Laurent Paris ya. Aduh, ini mah mewah kakak bunda. Siapa yang suka nih kulit-kulit pecah seribu? Aku suka banget. Biasanya kalau kulit-kulit pecah seribu tuh yang punya Balenciaga ya. Tapi YSL itu beberapa juga keluar. Kayak Niki. Nah, Niki tuh rata-rata dia pecah seribu ya. Ini Tote Niki. Ya, tuh. Tote Niki ya. Yves. Semua sudah Yves. Oke, okay, kulitannya pecah seribu ya. Yuk, siapa yang mau kakak bunda? Aku kasih the best price ya. Ini cakep banget. Harus punya ini mah kakak bunda ya, kulitannya bagus, kulit pecah seribu, bermagnet ya, HW-HW-nya semua sudah Yves, dia punya besi bakar jadi dia anti karat ya. Terus bagian dalamnya sudah ada embosan Saint Laurent Paris ya. Kalau ada yang mau sih Saint Laurent ini kakak bunda, aku kasih the best price ya, kakak bunda harus gercep punya ya. Aku kasih di 880 aja deh ya, 880 udah dapet tas sekeren ini ya. Yuk kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, sebelum aku akhiri, seperti biasa kakak bunda, siapa yang belum order balsam ya, wajib punya balsam untuk perawatan tas kulitnya ya. Kalau kakak bunda ada yang mau, aku jual hanya di 75.000 ya, untuk merawat, untuk membersihkan, melembabkan ya. Selain itu untuk anti jamur, anti bakteri ya, anti rayap ya kakak bunda ya. Ini bisa digunakan 3-4 bulan dan pastinya terbuat dari bahan-bahan yang alami dan halal ya kakak bunda ya. Jadi kakak bunda gak usah takut, kalau kena tangan pun gak masalah ya, ini aman ya, nggak akan iritasi lah kakak bunda ya, karena ini udah setiap hari admin tuh ngelapin tas-tas yang baru dateng ya kakak bunda ya. Jadi baru dateng langsung dilapin, langsung dibersihin, nanti dikirim ke kakak bunda dibersihin lagi, jadi double pembersihan ya kakak bunda. Pokoknya kakak bunda terima udah bagus aja ya. Kalau ada yang mau kakak bunda bisa langsung chat ke admin, 75.000 aja. Oke, okay? Wow kakak bunda ya, sudah habis lagi nih isi rak aku ya. Oh iya, maaf sebelum aku akhirin lagi kakak bunda ya, ini aku ada daster ya, daster kakak bunda ya. Ini juga lucu ya, dia ukurannya kalau nggak salah LD 110-115 ya, lumayan all size ya kakak bunda ya. Nah ini kalau misalnya kakak bunda, aku kan diikat nih, nah dia bisa diikat di bagian belakangnya. Kalau misalnya kakak bunda ngerasa ini apa namanya agak besar gitu, ini bisa diikat di belakang. Terus panjangnya juga lumayan ya, aku nggak bisa kasih tunjuk ya, ini panjangnya lumayan, dia di bawah lutut kok ya, 7/8 lah, 7/8 ya kakak bunda ya. Kalau aku kan tinggi aku di 105. Ya ini lumayan lah ya, di bawah lutut banget ya. Harganya hanya di 170 ya. Kalau misalnya kakak bunda ada yang tertarik boleh nanti chat ke admin ya. Tapi ini pesan gitu, aku nggak bisa langsung masih lama nih kakak bunda ya. Tapi kalau misalnya kakak bunda yang tertarik, nanti biar aku langsung pesenin kakak bunda ya, harganya di 170.000. Modelnya bermacam-macam ya. Nanti modelnya nanti di chat aja ke admin, nanti admin yang bagiin. Ya gitu ya kakak bunda ya. Terima kasih semuanya kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya bisa langsung gercep-gercep chat ke admin. Terima kasih, selamat malam, dadah!